Fazura, selamat hari raya lah Melu nak ucapkan pada you. Dah berapa hari raya ni kan? Hari ni menjamu pula peminat-peminat di butik sendiri. Kongsikanlah macam mana agaknya hari raya tahun ni. Alhamdulillah, buat masa ni saya rasa memang sangat meriah. Ada peminat-peminat yang datang ke butik dan buat hari raya dengan saya. Bersama keluarga juga, saya berpeluang untuk jumpa peminat-peminat yang selama ni saya tak pernah jumpa. Menyokong saya dari belakang. Rasa sangat bersyukur. Saya ni jarang nak pergi open house sangat. Selalu orang yang macam tanya kat mana tu. Diorang akan datang. Kalau jumpa kawan-kawan pun selalunya selepas-lepas raya pertama atau raya kedua, kita orang tukar baju terus macam keluar pergi minum kopi selamba je lah. Tak ada beraya sakan sangat. Mesti dengan keluarga. Balik kampung tak? Ada. Sebelum raya pertama tu saya balik kampung untuk ziarah kubur ayah, kubur saudara mara yang lain. Hari pertama tu baru saya balik ke Kuala Lumpur, hari raya dengan keluarga belah mak saya pula. Kemudian saya ke holiday lah dengan keluarga dekat-dekat je. Saya suka ketupat dengan kuah kacang. Selain tu saya suka lemang dan juga rendang daging. Saya memang buat makan, siapa saja saya makan. Batang kayu tak makan. Duit raya kalau buka tu boleh cuba tahun depan. Eh tak. Ada-ada. Apa saja rezeki yang saya ada, yang termampu saya bagilah. Dalam kesibukan Fazura menyambut hari raya ni, sibuk juga melancarkan kempen Sayangi Dirimu. Betul? Betul. Kempen Sayangi Dirimu ni sebenarnya saya anjurkan selepas kejayaan dan juga sambutan yang hangat terhadap lagu Sayangi Dirimu. Niat saya dari awal sekali untuk motivate ramai adik-adik saya, kakak-kakak, abang-abang di luar sana yang selama ni mungkin terlupa untuk sayang diri sendiri. Mula sekali niat saya untuk buat lagu ni bukan untuk jadi penyanyi yang terbaik sekali, tapi hanyalah untuk memberi motivasi kepada orang lain, seperti mana orang lain juga memberi motivasi pada saya untuk sayang diri. Sempena bulan Ramadan yang lalu kan, kita dapat lihat kan di Instagram Faz sendiri, Faz sering kali mengenakan selendang. Ramai peminat di luar sana yang memuji dia punya usaha. Saya belum lagi bertudung penuh sebab saya rasa perhijrahan ni ada satu yang besar. Kalau saya betul-betul nak berhijrah tu, banyak benda saya kena fikirkan. Ianya perlu datang daripada hati. Bukannya saya tak bersedia sepenuhnya. Kenapa saya berselendang tu? Ialah hanya semata-mata untuk menghormati bulan Ramadan. Satu lagi, memang saya suka berselendang. Saya rasa bila saya pakai first day tu, second day saya nak pakai lagi, third day saya nak pakai lagi. Saya rasa tak tahu, the feeling is very nice. Kalau nak berhijab penuh tu, kena tunggu dulu lah. Itu antara saya dengan Allah. Perhijrahan tu pada saya bukan perkara yang main-main dan perkara yang diambil ringan. Ia ianya datang pada hati dan ikhlas. Ketika you mengenakan selendang tu, ada sedikit kontroversi kalau you perasan lah kan. Di mana adik kepada seorang selebriti ada menegur you, tetapi yang menegur itu adalah fake account. Ada yang mendakwa bahawa orang di luar sana sengaja melaga-lagakan you dengan selebriti lagi satu tu. Sepenuh bulan Syawal ini, apa yang ingin katakan? Saya pun tak tahu whether tu fake account ke account betul ke, saya tak tahu. Cuma perkara ni bukan pertama kali berlaku. Banyak kali sebelum ni pun apa-apa komen pun akan dikaitkan dengan orang tu. Saya memang ada kehidupan saya sendiri. Saya tak ambil pot pun kehidupan dia, dan saya sentiasa mendoakan kejayaan semua artis dalam industri ni. Memang saya rasa orang ramai tu pun banyak batu api kan. Selama ni pun artis-artis gaduh pun kebanyakannya berpunca daripada batu-batu api. Apalah faedah sangat you all dapat daripada menjadi batu api pada kita orang. Sekarang saya tak nak lagi komen balik ke apa. Saya terus delete, saya block je. Semenjak adanya social media ni, macam kita cakap tadi, banyak batu api dan juga banyak orang yang provok-provok. Kadang-kadang kita ni tak nak menjadi orang yang melayan benda-benda ni. Seboleh-boleh selalu fight untuk jadi orang yang positif, tak nak bergaduh dan nak fokus kepada benda yang elok. Kalau selama ni ada kekhilafan daripada saya sendiri, saya mohon ampun dan juga maaf. Sebagai seorang manusia, saya juga mungkin ada masa-masa yang saya rasa kena jawab balik. Tapi saya tak perlu jawab pun sebenarnya. Kalau ada apa-apa selama ni yang kekhilafan saya, ketelanjuran ke, saya mohon ampun dan maaf. Selamat Hari Raya kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Fazul.